lagi bersama Aromoto Vlog. Hari ini hari Senin jam 9 pagi dan kita mau ke daerah Setrasari, mau ngambil paket barang. Ih, ya astagfirullahaladzim. Kok bisa sih? Gak ada plastik lagi mau dikubur. Ini harus dibawa pasien. Yang itu ketabrak kapan, Kang? Hah? Ketabraknya kapan? Di gelas lah ya. Oh, ada dua. Dari mana aja tadi? Gak ada kantong plastik ya? Mau dibawa? Yang ini mau dikubur? Aja di sini ya. Ya udah kubur aja kita. Ya. Gak ada kantong plastik mau kok? Mau dibawa itu? Bawa aja takutnya ketabrak lagi. Ketabrak? Gak tahu ketabrak sama siapa. Sini dulu. Abang pegang ini ya? Saya gali itu. Hah? Udah mati. Udah. Di sini apa di situ? Di situ aja. Gak apa-apa. Saya juga ada 17. Kucing. Dapat yang di jalan kayak gini aja. Sama saya juga. Di rumah kucing banyak mungut dari jalan. Steril aja. Steril nih, cuma 250. Steril lah. Iya, di Gloria. Heeh. Melalui saya kan dok loker, penyayang hewan, jadi lebih murah. Kalau orang lain bisa 350 ya, 400 kayak gitu. Biar makan dulu. Iya, ini pasti yang waktu itu hamil dah. Lucu padahal tuh warnanya ya. Satunya udah mati ketabrak, tinggal yang dua ini. Ntar kalau di pinggirin sama aja kucing kecil kayak gini mah, dipinggirin ke jalan ke tengah lagi daripada ketabrak lagi, cuk. Gak apa-apa itu, buat ini aja. Deh, kasih ya, Kang. Ih, kok bisa itu ada kucing kecil kayak gini tengah jalan, cucu. Puntennya kuaing dilipat heula. Soalnya bisi mane berdua lompat anjir. Mending dilipat dulu. Ini mau kalau lompat doang anjir. Yo, lanjut lagi. Tadi yang dua ekor itu kucing udah dievakuasi ke rumah. Udah ditaruh di rumah bergabung sama kucing-kucing saya yang lainnya. Kang, 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 Kang.
tidurnya tidur mati, cuk. Dibangunin gak bangun-bangun. Rul Andri Permana, ini coba. Ini? Siapa itu? Ini bukan Satra Sarimal. Ini nih, Rul Andri. Oh ya ini. Orang prosesinya. Ya. Yoi, jadi kita unboxingnya di sini aja. Di luar rumah. Soalnya nggak ada tempat unboxing lagi, cok. Di biasanya di kos, tapi karena di kos banyak orang, jadi ya di sini aja. Duh, akhirnya kamu datang juga. Ditunggu-tunggu seminggu nggak datang-datang, cok. Baru datang sekarang. Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Langsung kita buka. Soalnya nggak sabar. Dan nggak sabar juga sih. Hese lagi, ah. Ginilah, nggak ada tempat unboxing, jadi unboxingnya di luar rumah. Bahaya dilihat orangnya. Tadang, pindah dulu. Ini dia helmnya. Ini dusnya Lead. Mereknya sih Lead pakainya. Dia modelnya hampir sama kayak Bell, warna merah putih. Ceng. Dapet tasnya juga dong. Wow, mantep ini. Dapet tasnya juga. Tasnya bagus loh. Terus tas. Oh, ini kain buat ngelap. Ntar pinggir dulu ya, cok. Kain buat ngelap. Nah, kita buka aja helmnya. Bagus ini mah tasnya, emang bagus sih, soalnya harga helmnya juga lumayan bagus. Ini kayaknya Google, ini Googlenya ini. Helmnya ini dia. Kita keluarin. Hese, tangan kiri megang kamera. Tantara. Ini dia, ringan aja helmnya. Ringan pisan ini helmnya. Wow. Dan ini dia helm. Cakep. Kalau yang ini udah sama Google sepaket. Itu Googlenya di situ. Ini helmnya. Cakep gini kamu. Saya mau ngambil yang warna biru hitam tapi nggak ada. Kita lihat dalamnya. Ini ukuran L. Ini dapat apa? Ini apa ya? Tear off. Buat di belakang kayaknya, nggak tahu buat apa itu. Ini dalamnya. Ini buku panduan kayak biasa. Udah nggak ada lagi, cuma dapat itu ada lubang-lubang biru, nggak tahu apa itu. Fungsinya buat apa nggak tahu. Udah. Teng tereng 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 tereng. Kita lihat Google-nya. Itu dia Google-nya. Kemana-mana? Balik ke rumah? Anjir. Ini Google-nya warna biru sih. Ya, masuklah sama helmnya. Jadi cuma dapat Google, tas, sama kardus. Udah, itu doang. Kalau untuk harganya, Lead itu, ini yang Moto 8, harganya 5,2. Udah sama sepaket sama Google. Warnanya, cok, cakep ini. Ringan ini. Ringan pisan. Tuh. Jadi gini,
pas kepasang Google-nya. Cakep sih warna Google bawaannya. Masuklah sama warna helmnya. Jadi gini, udah paling gitu aja sih video unboxing singkatnya. Ini nggak lagi jalan, takut diliatin orang. Oke, sampai di sini aja videonya. See you next video.